وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ustaz, apakah hadis tentang kurban yang setiap bulu hewan tersebut adalah 10 kebaikan? Apakah hadis tersebut sahih, Ustaz? Hadis palsu. Saya kasih kaidah antum, dijelaskan oleh ulama hadis rahimahumullah, bahwa tidak ada satu hadis pun yang terkait dengan keutamaan berkurban yang sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu pun hadis yang menjelaskan keutamaan berkurban yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya hadis dhaif, ada palsu terkait dengan keutamaan apa? Berkurban. Itu sebagai faedah dan kaidah untuk kita semua. Di antaranya hadis yang disebutkan. Di antaranya hadis yang disebutkan. Terus apa keutamaannya? Kenapa kita harus lakukan? Ya keutamaannya karena itu perintah Allah. Kita dianjurkan untuk berkurban, ya kita berkurban. Dan kalau itu perintah Allah, pasti kebaikan. Dunia, akhirat. Dunia, akhirat. Itu wallahualam. Jangan lupa subscribe, like, dan share.